Assalamualaikum, apa khabar? Kita sekarang ni berada di episod ketiga Tuhan Selamatkan Rick Herold. Dan saya bersama YB, YB Remy. Assalamualaikum. Akan melihat dan memperdengarkan band seterusnya untuk menerjemahkan lagu rakyat ke dalam kancah rock and roll. Tuhan Selamatkan Rock and Roll. Sila-sila duduk. Sorry. Aku lambat sikit lah. Anak aku habis persatu. Oh, habis anak lah. Bukannya balik daripada JB lah. Bukan. Oh, dengar pasal JB eh? Dengar. Tuan Selamatkan Rock and Roll punya persembahan pertama live. Aku dengar macam ni eh. Oh, memang puas. Tapi kita orang ambil tempat kecil je sebab kita expect lah kat JB kan. Tapi kat JB memang super lah. Memang dia menyokong tegar pergerakan rock and roll. Rock and roll ni kan. Apa kau rasa dia punya perbezaan utama JB dengan scene dengan sini? Kat sini macam mungkin banyak yang macam mungkin banyak yang menganalisa. Tapi kat JB okay. Tu kita orang riot dah. Buat yang main memang confirm riot lah. Itu sampai darah abang. Darah serius. Tapi sebab lain satu kita jangkakan benda, kita tak jangka apa-apa. Bila kita pergi tu kita memang nak menyebarkan dakwah Tuhan Selamatkan Rock and Roll. Propaganda. Itu kita buat tempat kecil. Lepas tu panas macam spa. Oh, memang panas gila. So ni confirm akan ada second session kat sana. Second session actually kat Ipoh. Tapi kita buat akustik. Balik pada TSS lah. Yes. Sorry lah. Air okay. Kau dah ada air? Aku minum air kosong. Aku jaga gula lah sekarang. Nampak macam Tuan Syed lah sekarang dengan songkok tu. Itu lah dia. Aku tak ada, aku nak keluar rumah tadi kan. Songkok tu ada. Takkanlah pakai masa raya je kan. Betul. Datang pakai itu ada. Tuan Selamatkan Songkok. So okay, first episode kita dah ada band yang berasaskan Nusantara. Betul. Kedua adalah experimental. Ada juga. Experimental pun ada kan. Yang ketiga ni siapa tu? Yang ketiga ni aku berjaya shortlistkan satu band ni lah. Berjaya menyaring saringan kan. Okay. Menyaring band ni, satu band ni yang pada aku boleh katakan antara band yang agak muda. Muda? Muda. Sekolah dia, dia macam lapisan yang masih okay, bergetah okay. Dan muda. Okay. Untuk rock and roll dia. Okay. Untuk menyambung legasi rock and roll ni kan. Okay. Jadi satu band ni, tengok lagu dia, tengok online apa semua macam menarik juga. Okay. Ada lah, benda tu ada lah. Okay. Aku memang mencari band yang ada. Okay. Kalau korang faham dalam inverted commas, ada. Benda so, dia boleh rasa lah. Bunyi dia pun lain lah daripada... Itu aku tak boleh cakap lah. Tapi yang masih aku dah kata, itu lain lah. Mungkin dia punya hala tuju, cakap dia pun lain. Hala tuju dia nampak lebih ke arah pop. Rock. Tapi dia pop, when I say pop tu macam maksudnya popular. Pop music, sorry. Bukan popular. Pop music lah. Actually, tu satu persoalan yang selalu main dalam kepala aku lah kan. Sebab kau pun as musician kan. Bila kau buat lagu kan, patut pergi ke arah betul-betul buat apa yang kau betul-betul suka ataupun apa yang kau jangka orang akan suka? Kalau aku, a bit of both. Sebab kalau kau macam steam song sendiri, sebenarnya okey. Tapi kadang-kadang kau nak juga tengok orang sebelah makan apa. Betul. It's macam tu pun part of the experiment. Betul. Jadi tapi yang paling penting, the core of it is of course kau buat apa yang kau suka lah. Jangan sampai nak suka, apa, nak buat apa yang orang suka sampai kau tak suka. Itu is a no-no for me lah. Aku takkan nak buat cerita besar pada aku takkan keluar lah idea tu. Tapi tak semestinya kau kena melacurkan diri. Dan tak semestinya kau kena perut serta dalam arus perdana. Itu semua persoalan ni, semua etika ni semua sebenarnya terbuka. Terbuka? Ya. Yeah. Okey, okey. Maksud kita pergi tengok. Okey. Bawa air. Boleh, okay, cuba. Air dah. Tu air banyak lagi. Selamat datang. Terima kasih. Sama-sama.
Masih kena jemput kami. Kita berjaya mendapatkan loko. Oh, yeah. Sangat sibuk. Sebab itu dah patut shoot kan, tapi dia orang cancel. Oh, tu lah. Betul-betul rock band ni. Jadi boleh apa, boleh perkenalkan tak kepada mungkin penonton yang belum kenal akan loko band. Sorry, loko. Okay, so macam Indonesia pula. Saya Acap, okey lah. Saya Iman, bassist. Saya Lip, lead guitar. Saya Nick, drummer. Okey, jadi tadi saya ada cakap dengan Remy masa intro tadi. Lah semua saya kan. Ini YB Remy. Ini untuk installment ketiga. Beliau masih bersama kita. Bersama Kang Carol. Yeah. Jadi apa perasaan menjadi antara band yang antara band muda? Muda. Berapa umur? 17 saja. Oi, muda sangat tu. Muda sangatlah. Tu sekali balik tak baliklah. Tapi semua study lagi lah. Study. Okey. Antara band yang paling muda lah. Boleh lah tu ko. Tadi pun kita cakap pasal JB kan. Macam mana perasaan masa main kat Johor? Crowd. Oi, gila crowd dia. Satu perasaan yang luar biasa. Banyak tak crowd followers ataupun pengikut tegar loko di Johor Bahru? Oi, ramai. Kita pergi Johor memang sentiasa. Sentiasa best. Johor memang best. Tak pernah pergi sewa kan. Tak pernah. Tak pernah. Betul. Sedih orang JB. Johor betul. Betul. Jadi boleh kita nak tahu apa latar belakang loko, apa influence dan cap bumbung orang. Boleh cerita sikit secara singkat. Loko start. Jadi loko ni asalnya start dulu-dulu Acap tak ada lagi. So dulu ada aku, Alip dengan Iman dari zaman sekolah. Kita orang jammy sahaja macam hobi. Kamu sekolah ke? Sekolah. Yang ni belum habis sekolah. Teruskan. Jadi dulu zaman sekolah tu kita orang just macam ajak tahu macam dia main bass, dia main gitar. Jadi jom jammy sahaja. Biasalah cover kat studio. Kenapa loko? Sebab every time cakap loko dalam WhatsApp, kita orang rasa macam nak cakap dengan loko Butterfinger. Confuse kan? Panggil loko mana loko Butterfinger ke kan? Loko tu kena tanya Alip. Loko tu maksudnya gila kan? Betul. Rasanya nak jumpa nama tu dekat Twitter, apa lokomotif. So kita pendekkan jadi loko je. Lokomotif tu merayukan jadi K. Tak ada penulangan dengan loko Butterfinger kan? Tak ada. Korang patut namakan korang punya macam fans tu kan? The Locos tu. Sekurang yang gila. Sebenarnya dulu Locos lah. Okay. Jadi keluarga gila. Sebab Locos tu nak cakap. Smart tak? Apakah korang punya sound? Boleh describekan bunyi loko tu? Bunyi gila tu. Bunyi gila tu macam mana? Dia sebab campuran empat orang jadi satu. Maksudnya influence korang apa? Apa yang korang macam saya banyak pada Coldplay kan. Oh, Coldplay eh? Saya main radio dia. Main dengan Indian music. Indian rock. Saya banyak pada grunge. Grunge. Setiap episode kita ada orang grunge ya. Betul. Bukan pendengar, orang grunge. Orang grunge. Kan tak mati. Patutlah planner kan. Seattle. Kita kasut Converse tu. Awak pula? Macam aku pula. Banyak lah dulu start indie, sekarang macam progresif, eksperimental macam tu lah. Itu macam soalan yang best lah, pasal aku dah dengar lagu-lagu loko ni kan. Nombor satu dengan nombor dua ada bunyi yang sama. Tapi bila masuk nombor tiga kan, dia macam lain sikit lah, ada bunyi Nirvana sikit. Lain sikit lah. Macam satu lagu dalam Utero tu. Mesti kau buat lagu. Tak lah, lagu ketiga lah. Macam lagu apa? Kecil. Lagu dalam Utero kan. So lain macam tu kan, so korang bayangkan loko ni macam mana sebenarnya? Sebab yang the first two tu macam pop, bubblegum sikit lah. Macam semua orang boleh dengar macam tu kan. Betul, sebenarnya loko ni sebab macam korang dah dengar tadi, kita orang punya influence sangat jauh-jauh. So kalau tengok betul-betul, kita orang ni masing-masing macam boleh kata macam spectrum masing-masing lah. Dia ambil tu, dia ambil T, dia ambil C, saya pula D. Macam tu, jadi macam kebetulan bila kita orang jamming, biasa kita orang akan main-main-main. Tapi idea kita orang ni semua drastic. Tapi macam mana pun, mungkin sebab chemistry kot. Jadi boleh masuk. So basically, tu lah cara kita buat lagu. So album tu actually memang tunjuk
cara loko buat muzik lah. Sebab tu album tu macam Remy cakap tadi, 1-2 tu macam ada seakan sama. Tapi track-track lepas tu semua lain. Yang semua yang lain. Lagu kat YouTube tu apa? Hmm. Ada satu lagu tu yang banyak viewers tu. Pujang Hati. Pujang Hati lah. Tu first single lah. First single lah kan. Oh, sama lagu tu. Aku, bila aku dengar, bila aku tengok, tak dengar lagu sound dia lah. Tapi bila aku macam tengok video, tengok kau punya attitude kan. Dalam video tu macam, dia mengingatkan aku Damon Albarn sikit lah. Tahu Damon Albarn kan? Blur kan? Macam net-net kan? Dia macam Napoleon tu. Napoleon Dynamite tu. Tapi video klip tu aku rasa sangat interesting pasal apa tau. Anak aku 5 tahun, 7 tahun. Dia orang kenal tu, dia boleh ingat, dia nak tengok lagi. Which aku rasa dia buka spectrum audience. Itu memang plan ke ataupun macam lah. Kebetulan ni. Okay. Masa tu kita tengah recording. Kita sebelum tak ada plan pun nak buat video pun. Sebab tu kita nak release kat SoundCloud je. Macam tu kita tak ada plan nak buat album, tak ada apa-apa. Kita nak release satu single. Test market je. Dia macam test market je. So masa tu time recording tu lah, aku start nari kan. Kita buat MV nari kan. Betul. So macam cara tak sengaja. Semasa recording. Untuk pengetahuan pun, aku kenal korang first time pun YB yang introduce. Masa main bola. Baru kan? Kampung baru. Okay, jadi apakah peristiwa kan? Sebab ni soalan memang aku tanya setiap band lah. Apakah apa peristiwa ataupun saat yang membuatkan korang jatuh cinta dengan muzik lah? Ataupun kira macam korang, aku nak buat muzik lah. Aku nak buat album lah. Bukan main sekadar hobi kan? Betul-betul nak melakar. Sebab aku rasa benda tu aku harap boleh berjangkit kat orang. Ya, betul kan? Orang kena ada lagi banyak sebab-sebab untuk suka rock and roll. Jadi silakan. Macam luar. Rasa masa first. Tapi aku sebenarnya lambat tau minat muzik tau. So masa tu time form 5. Form 5 lah. Habis SPM. Dah jadu. Masuk dalam tu. Ni form 5 ke? Masa form 5 tu baru habis SPM kan. So time tu Coldplay datang Singapura. So masa Coldplay, aku tengok Coldplay tu, masa tu memang ubah hidup lah. Rasa macam nak jadi macam diorang lah. Macam diorang macam diorang tau gila kan. Diorang ada team yang solid. So masa tu lah juga aku baru join loko. Masa tu baru main. Masa tu macam tengah main lah. Macam baru nak belajar lagu semua. So time tu Coldplay lah. So Coldplay dia pencetus. Saya pula, saya peristiwa terbesar Rock 2 lah. Okay. Bila pergi Rock 2 tengok D saya main. Macam nak main Rock 2 lah one day. Sekarang tadi ya, macam Tak ada lah. Berehat ke apa tu? Okay, tak ada. Kita ada tuan sama orang tu. Tengok YouTube lah, macam orang main dengan crowd macam telefon kan, telefon. Kau nak bagi kebahagiaan ke orang lah? Aku nak ada atas stage, crowd. Okay. Naik lah. Nak crowd. Okay. So, start masa dah jadi 5, tengok saudara main gitar. Dan masa tu, aku memang minat My Chemical Romance dengan Avenged Sevenfold. So bila aku tengok diorang main riff-riff yang heavy dengan yang main emo, apa octave apa semua tu, aku mula minat nak cuba nak belajar. So start dari situ lah. Kalau aku dengar grunge dah baru lagi dari darjah form 4, form 5. Okay. Aku pula ada dua lah. Satu influence cikgu. Cikgu aku dulu yang ajar drum. Second concert. Cikgu aku dulu dia player. So macam dia yang duk encourage aku dulu macam, kau kena buat band, kau kena buat, kau belajar je. Kalau tak ada band, kau tak gimana. So aku rasa macam tanggungjawab lah. Macam untuk sendiri lah, bukan untuk aku sangat pun. Second tu Rock 2 lah. Rock 2 dengan konsert Cina 7. Rock 2 mana? Rock 2 2013. Aku pergi dengan dia dulu. So dia ajak aku dulu, dia expose aku. Aku so sama-sama terbuka injak lah. Yeah, betul lah. Waktu tu macam sebab ada indie stage saya tu pun. Sama-sama mendapat nur cahaya. Yeah. Ini seorang band paling muda kan. Apa nak tanya, apa what about apa? What about what about local bands? Ada tak local band yang korang yelah, okay, daripada dua, tapi ada tak yang maksudnya daripada even earlier, lagi awal maksudnya? Cuba jangan cakap Butter Fingers lah. Haa, dah cakap lah. Sebelum macam maybe zaman 70-an, 80-an, ada tak yang korang rasa korang suka? Saja nak tanya sebab korang paling muda. Nak tanya band before your time lah.
Ada tak yang korang local band? Ke Mark. Ha? Mark. Mark pun K90s. Mark ni kira sama Butter Fingers je. Sebelum lagi. Sebab aku tengok kau buat rendition lagu Ramli Sarip kan, lagu Sweet Charity. Teratai. Betul dengar ke? Kita tak judge. Sebab dari situ kau boleh cintakan lagu lama. Betul lah. Entry point tu tak kisah. Kita tak ada nak judge siapa-siapa kan. Tapi ada tak selain daripada Mark? Dia bukan band, dia single. Boleh, single. Tak ada. Aku rasa masing-masing lain tu. Boleh lah, masing-masing lah. Macam aku dulu, ayah aku suka pasang Lavender dengan Sweet Charity. Tapi yang first local aku beli Jamak Bila album. Aku nampak Jamak Bila. Yang pakai jaket merah tu. Haa, jaket merah. Dia betul tu. Lupa asyik tu. Aku ambil tu lah tu. Yang duduk semula. Lavender tu. Layar tu kat kita. Pergi store kamu. Pergi store kamu Lavender. Sama macam ni lah, Sweet Charity. Biasa dengar radio lah, dulu radio. Kalau balik kampung kan, mak bapak selalu pasang. So dengar aja dia macam dengar daripada radio lah. Jadi tu pedoman kita lah. Biasa bila kita balik radio, pasal kita ada anak kan. Ya betul, kita kena buka. Kena komitmen tu. Komitmen untuk buka lagu kan. Untuk anak. Dia terbidik sejak kecil lah. Alhamdulillah, that's why nanti insyaAllah dia keluar balik lah. As korang progress nanti kan, sebagai band kalau masih ada lah kan, dia benda tu akan keluar. Itu yang kita nak, macam mahu kita tu kan. Okay, sekarang ni macam korang tahu, kita orang memang require kan korang menterjemahkan lagu Satu Lagu Rakyat dalam episod Tuan Selamatkan Kerul. Jadi korang dah pilih lah lagu apa? Kita pilih Rasa Sayang. Basic Abidol. Basic gila. Start Abidol. Boleh? Tanggungjawab besar tu. Lagu ni semua orang tahu. Boleh, boleh. Kita nak dengar versi loko lah kan. Boleh, okay. Kita orang bagi 15 minit lah. Yes. Kita arrange. Dan gubah dia secukup rasa. InsyaAllah. Okay, boleh. Tengok, kita tunggu kan. Tak panjur cara dia. Sayang daripada loko. Bukan loko band kan? Loko. Loko band. Aku tak main gitar. Ayah nak buat semua ni weh. Okay lah. Jalan. Fasting. Aku tak main fasting lah. Kau nampak tu video sweet kan? Friend the Jazz. My man. Stand kan? Minta turun apa ya? Kau. Aku rasa E lah. E lah. Jangan sikit pun kau senang. Kau cari melodi. Cuba nyanyi sikit lah sayang. Kau step solo aku rasa nanti bila part chorus tu. Intro and main blend intro, main blend intro. Oh intro tu, itu aku ikut muka acak lah. Dia macam ni lah, macam ni. Macam tu lah. Okay, lepas tu kita ulang berapa bar lah. Dua kali je cukup lah, satu masa lah. Apa kata kau render je? Dah render lah. Render je lah. Ni cuba dah itu apa segala tolong tolongkan saya muda baru belajar rasa tolong. Kau rasa apa?
stop baik yang betul. Cuma so 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 dah, dah, settlelah. Okey, okey. Okey. Kita ada masa lagi beberapa saat je. Mahal jam. Ha, jam dia halimunan. Jam halimunan nama dia. Okey, jom kita pergi studio. Tetap. Okey. Ni dah macam video clip dia orang ni, seorang bawa. Tapi arrangement dah lock kan? Lock. Jangan berjaya weh. Rasa sayang tu. Susah lah tu. Okey, tu. Okey. Acap, acap, kau nak cerita tu? Yes. Queen nak jazz chorus.
rendisi abad ke-21. Nice. Baru arrange ya, tadi dalam 15 saat. Yes. Sop. 15 saat ke 15 minit? 15 minit. YB, komen dengan YB? Ah, saya dulu. Yeah. YB dah bersungkut lah ni. Betul lah dia. Aku bila aku dengar dia orang main, baru aku sedar sebenarnya lagu ni susah nak buat. Yeah. Bukan pasal apa, pasal lagu ni antara lagu-lagu rakyat paling selalu kau dengar tu. So, macam mana nak buat lagu ni lain and... But aku rasa... Susah sebenarnya lagu ni. Pasal orang tahu. Semua orang tahu lagu ni. Tanggungjawab dia besar. Nyanyi kat sekolah. Macam aku boleh kan? Tapi kita nak tengok apa reaksi. Telinga marhain. Aku rasa... dia orang dapat mark bunyi loko dalam tu. Especially second half. Camo loko kan. So, that's a positive. Okay. That's a positive. Cuma aku harap maybe bila part nyanyi tu dia kena lain sikit. Sebab part nyanyi tu yang semua orang sentiasa nyanyi dah ingat. Yes. But melody dia lah. Macam aku cakap, second half tu diselamatkan sebab aku rasa time tu lah orang boleh macam lanjut. Betul. Enjoy kan. Oh, dia up tempo kan lah. Dia up tempo kan. So it's awesome. Pada aku pula, aku rasa mungkin boleh, apa maksudnya, reharmonization dia boleh lagi. Lagi. Yalah, tapi korang muda lagi, tak apa. Boleh lagi. Akan sampai masa. Mungkin dia lagi jahitan dia boleh lagi sulaman dia lagi jahat dan lagi banyak ayat dia dah jawab lah. Masa marhain dia apa? Semua yang tengok ni bukan ni semua faham tu. Aku cakap dia. Dia orang menjahit semua tak faham. Dia unik. Dia orang macam tak, sebab korang dah unik. Korang dah unik. Tapi maksudnya reharmonization dia mungkin lagi di luar kotak. Betul. Di luar kotak. Di luar art block tu kan. Orang painting dalam art block, kau painting kat luar art block. Itu pun deep juga lah sebenarnya. Betul dia. Korang terima je lah. Tapi apa, aku suka rendisi ni pasal rasa dia mesra. Mesra. Untuk pendengar yang tak sedih kita lah. Betul kan? Which sebenarnya bagus lah. Yelah, sebab kita nak selamatkan. Kita nak selamatkan lagu rakyat dan selamatkan rock and roll. Apa pendapat korang? Okay. Maksudnya, apakah rasa dia macam tercabar nak kena buat lagu rakyat and rock? Sangat tercabar. Lagu yang korang pilih pun lagu yang... Semua orang tu. Lain sikit tau. Kau tak boleh buat dia dah. Dia boleh main lah, kau kena. Rasa saya... kan? Sebab kalau macam lagu tak popular, mungkin orang macam dia tak pernah dengar pun. So, dia dengar tu first time. So, selain senang lah kan. Cun. Okay, teruskan. Dan aku pun rasa... Loko, bukan loko band loko. Aku nak cakap. Tapi semua loko boleh menyelamatkan rock and roll lah. Boleh. Perjalanan dia orang main piano pernah ni, main piano. Main keyboard pula kan. Boleh tengok loko dari segi sisi lain pula kan. Perjalanan dia orang awal lagi tu. Betul. Cakap, masa awal-awal tadi cakap, band ni muda. Betul. Dia... Tarika. Tarika! Dia boleh masuk skor rendah lagi. Tapi pengikut dia dah. Besar. Ramai. Pujaan gadis. Lagi ramai pada band-band yang dah sekolah menengah ada boleh kan. Ini pun dia buat rambut baru tu sebab gadis. Rambut sekolah. Okey, teruskan. Yep. Terima kasih banyak. Okey, boleh emas. Dorang nak guna studio. Kita kena chow. Kita kena cabut. Okey, jom. Loko telah mempersembahkan lagu Rasa Saya. Ya. Yo, comments. Macam aku nak cakap tadi lah, aku rasa lagu ni sangat susah. Susah dia pasal orang selalu dengar. So, bila orang selalu dengar, dia akan senang kompil. Dia expect. Yang lebih pada apa yang dia expect lah. Tapi sebenarnya lah kan, apa yang aku dah cakap tadi, itu opinion aku je. Sebenarnya mungkin orang lain suka, suka, betul-betul suka, so it's okay. Tapi mungkin dia boleh work lagi on the song lah tu kan. Macam reharmonization macam aku cakap tadi kan. Reharmonization. Tapi the catchiness tu aku dah nampak lah. Betul. Kan second part tu aku rasa dengan upbeat dia pun jenis-jenis lagu yang kau boleh bawa show tu. Macam pop punk lah kan. Kan. And aku rasa dia punya rendition tu sesuai lah dengan apa yang dia dah bawa sebelum ni. Dia tak adalah macam menyimpang lain ke apa. So ada identiti loko tu lah kot. And dia tak complicated sangat. Correct. Dan sebab itu memang cap moho loko tu sendiri. Sebab kadang-kadang aku rasa
simplifying things tu yang the best. Yeah. Kau try hard nak buat macam ni lalas. Nak jadikan dia lain pun nak takut betul-betul merosakkan pula nanti. Betul. Kan. So, okay, aku rasa lagu ni sesuai yang didengar oleh masyarakat umum. Betul. Aku rasa Marhain boleh terima. Mass pun boleh terima pasal dia senang dihadam. Yeah. Cuma ialah sebagai seorang pemuzik dan seorang composer, aku biasalah expect lagi daripada loko lah. Yeah. Tapi ini satu permulaan yang baik lah. Mungkin kalau kau bagi dia time tidur 2-3 malam. Ya, betul lah. Ini kita bagi 15 saat je lah. 15 saat? Aduh! Mana buat tu? Macam halimunan tu 15 saat je. Okay, itu je. Terima kasih banyak kerut. So, kita balik kot. Balik. Dah malam hari kan. Saya hari pun nak kena ada keluarga semua ni. Betul. Kero juga. Selamat. Tak rock dah kalau kena serang dengan bini.